Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bila melalui pujian penyembahan kami Tuhan, hanya namamu yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Uriana bayasya takaya rabaya rabaya. Uriana bayasya naya rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, oh Yesus, kami bersyukur. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, buat kebaikannya, buat kemurahannya bagi kita. Ya rabaya sana ya rabaya rabaya rabaya. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami datang. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mau mengangkat pujian, please. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Bersama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini, katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasihmu. Bersyukur, tak terbatas kasihmu. Kami bersyukur Tuhan, oh Yesus, kasihmu besar Tuhan. Engkau yang kami muliakan, oh. Ya Rabbi, terpujilah namamu Tuhan, oh, oh, haleluya, haleluya Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, oh, oh, kau yang layak kami sembah, kau yang layak kami tinggikan Tuhan.
terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Oh Yesus, Uria Rabaya 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 Uria Rabaya Shana Ya Rabaya 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 Kami agungkan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, kami panggil Engkau Raja, kami panggil Engkau Bapa kami. Saat ini Tuhan, segenap makhluk di bumi dan di surga menyembah namamu, memuji namamu ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Oh, ya namanya, 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 namanya. Dia namanya, namanya, rasana ya ramanya, 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 ramanya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, besar kasih setiamu, besar anugerahmu Tuhan. Oh, dia namanya, namanya Yesus. Ramaya 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 Ria ramaya sana ya ramaya na. Oh Yesus, Kau kami muliakan Tuhan, Kau kami agungkan Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Rabaya shana ya rabaya rabaya, Kau baik ya Tuhan. Ria rabaya shana ya rabaya rabaya rabaya. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersama-sama kita bermazmur bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan. Ria rabaya 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 rabaya. Ria rabaya rabaya rabaya. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi katakan, lebih luas kebaikan-Mu Bapa, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku mari Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan, lebih luas, katakan kebaikan-Mu Bapa. Amin. Lebih tinggi lagi kita katakan, luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku ber mari lebih lagi angkat pujian ini,
Dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasihmu. Sungguh katakan lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala tak terbatas kasihmu. Sungguh ku bersyukur. Benar ya Tuhan, tak dapat kami membalas kebaikanmu selain kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi dengan lembut katakan pujian ini. Dengan apakan ku balas, dengan apakan ku balas, yes, Jesus, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Mari lebih lagi kita angkat pujian. Oh, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, selain kami puji dan sembah Kau, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Yeah.
datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Biarlah seluruh bumi memuliakan nama-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Padi lebih lagi angkat pujian ini, katakan kemuliaan, kemuliaan bang. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Raja Tuhan. Jadi aku kan kami puji, oh, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sambil mengangkat tangan kita, lebih lagi angkat pujian ini. Oh, kemuliaan bagi tempat maha tinggi. Kau Raja dia bukan dan dipuji. Datanglah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan kemuliaan bagi Raja, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat mati Kau Raja kami, Kau Raja dia bukan dipuji. Oh, datanglah Tuhan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, Yesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Baskia raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat setiap lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan sore hari ini Bapa. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini Tuhan.
Terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali bersama di tempat ini Tuhan. Kami boleh ada di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya ini bukan karena kuat hebatnya kami, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati kami bersatu hati Tuhan, kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh jadi bagian dari bangsa Indonesia Tuhan. Tidak ada suatu yang kebetulan dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi ada rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan atas setiap kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau yang ada Tuhan. Berkati tanahnya, berkati airnya, berkati udaranya Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Bapa. Jauhkan bangsa kami dari bencana alam. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan Tuhan. Kami minta damai, sukacita Tuhan terus menaungi bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati Presiden kami Bapa, berkati wakilnya, berkati DPR yang ada, MPR yang ada Tuhan. Hingga aparat desa RT RW sekalipun Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Jauhkan para pemimpin kami dari korupsi Tuhan. Jauhkan mereka dari nepotisme Tuhan. Biar setiap pemimpin bangsa kami boleh memimpin dengan adil, dengan jujur Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Hikmat Tuhan terus mengalir atas setiap mereka. Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi pemilu yang akan datang Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ada keamanan, ketentraman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh berdaulat atas setiap pemilu yang akan datang Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya siapapun yang akan terpilih adalah atas seizin Tuhan. Beri kami hikmat pengertian Tuhan, biar kami boleh memilih sesuai dengan yang Tuhan mau. Jauhkan kerusuhan Tuhan, kami tolak setiap roh pemecah belah Tuhan. Dalam nama Yesus, kami minta Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi kota di mana kami tinggal, kota yang kami cintai, Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan, Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Bapa. Kami tolak setiap orang-orang yang mencoba merusak keamanan ketentraman kota kami Tuhan. Berkati setiap sumber penghasilan yang ada Bapa. Biar lewat sumber penghasilan yang ada, masyarakat kami boleh diberkati Tuhan. Kami tolak setiap sakit penyakit Bapa. Bela Tuhan yang boleh berperkara atas kota kami Tuhan. Ya Rabashiki, ya Rabai, ya Rabai. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi gereja kami. Kami mau serahkan seluruh cabang, seluruh satelit yang ada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh ambil alih atas seluruh gereja kami Bapa. Kami rindu gereja kami boleh dipakai di akhir zaman Tuhan. Untuk boleh menuai banyak jiwa Tuhan. Biar lewat gereja kami Bapa, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Ada hati Bapa yang lebih lagi atas setiap gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan terus menaungi gereja kami. Api Tuhan terus ada atas gereja kami Tuhan. Visi misi Tuhan terus Tuhan singkapkan atas gereja kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan menuai banyak jiwa Tuhan. Persiapkan gereja kami Tuhan untuk boleh menuai banyak jiwa Tuhan. Kami mau berdoa bagi gembala sidang kami. Kami mau serahkan Pastor Thomas Chandra ke dalam tangan Tuhan. Pakai hambamu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Kami percaya berkat raja-raja turun lebih lagi atasnya Tuhan. Hikmat Tuhan mengalir lebih lagi atasnya Bapa. Kami tolak setiap roh kesombongan Tuhan. Biarlah kerendahan hati yang daripada Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Dimanapun hambamu ini melayani saat ini Bapa, kami percaya ada pengurapan Tuhan. Amin. Ada hikmat Tuhan mengalir atasnya Tuhan. Apapun pergumulan kebutuhannya saat ini Bapa, Tuhan yang ambil alih Tuhan. Biarlah hambamu ini Tuhan boleh Tuhan pakai
untuk boleh jadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman Tuhan. Biarlah lewat kehidupannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Tuhan. Seluruh staf pengembalaan yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh satu visi, satu misi dengan gereja kami Bapa. Kami mau berdoa bagi Pastor Joko yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini Bapa. Biarlah Tuhan hikmat Tuhan terus mengalir atasnya Tuhan. Biar apapun yang akan keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Yang terus membuat kami mencintai Tuhan. Yang terus membuat kami semakin bertumbuh berbuah di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami percaya pelayanannya akan semakin naik dan bukan turun. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang ambil alih atas kehidupannya Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berperkara atas seluruh kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Woo. Siap bersuka cita, amin. Yang siap bersuka cita boleh katakan ke kiri kanannya, aku dan kamu umat pilihan Tuhan. Haleluya. Woo. Oh. Haleluya. Yang terlalu yakin dan percaya, kita yang hadir di tempat ini maupun yang di online adalah umat pilihan Allah. Amin. Woo. Haleluya. Woo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan, dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Sekali lagi katakan, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi Bapak Ibu saja katakan, kita dipilih. Katakan, kita dipilih. Mari tunjuk kiri kanannya, katakan, kita dipilih. Amin. Dan dikuduskan-Nya, membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Katakan, dan di segala bangsa kita dipilih. Kita dipilih jadi umat-Nya. Ya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, kita dipilih. Kita dipilih, amin. Dari segala bangsa, amin. Kita dipilih jadi apa Bapak Ibu? Jadi umat-Nya, amin. Berbahagialah yang jadi umat Tuhan. Dan dikuduskan-Nya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah dan hormat kami. Malah sembahkan hujan. Yuk lebih lagi bertepuk tangan, katakan, terimalah kemuliaan. Amin. Malah sembahkan kami, hujan kami. Terimalah dan hormat kami. Terimalah sembahkan hujan kami.
lempar kami, pujian kami, timpalah kemuliaan dan hormat kami, timpalah sembah dan pujian kami, timpalah sembah dan pujian kami, timpalah, timpalah sembah dan pujian kami. Oh, haleluya. Haleluya. Yang percaya bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan bagi kita semua, boleh sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita dong. Woo! Yang siap dibebaskan Tuhan, yuk mari bersama-sama dengan saya angkat pujian ini. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Dengan iman kita perkatakan pujian ini. Yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Woo! Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan, saudara, amin. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu bebaskan. Sekali lagi bersama-sama katakan, saudara, amin. Dengarlah sangkakala membawa apa? Bawa pembebasan bagi semua orang. Katakan ke kiri kanannya, tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu bebaskan tawa. Yuk bersuka cita bagi Tuhan kita. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 yang lumpuh dan yang kita lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari saya rindu Bapak Ibu saja mengangkat pujian ini dari awal. Katakan, saudara, woo, amin. Katakan ke kiri kanannya, mari lebih lagi bersama-sama kita akan menjadi ini dari awal. Katakan, saudara, amin. Dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu bebaskan kami. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Yo, sambil bertepuk tangan. Ini tahun pembebasan, amin. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Oh, 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 yang lumpuh lompat, lompatan bersoraklah, tapi ini tahun pembebasan, tapi ini tahun pembebasan, sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, saya masih melihat banyak yang tidak melompat bagi Tuhan kita. Yuk mari bersama-sama yang mau dibebaskan Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ini tahun pembebasan,
ini tahun pembebasan. Semua tawa, yuk semuanya melompat bagi Tuhan dengan iman, katakan. Yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lebih lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh oh oh, yang lumpuh dan yang buta lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tos kiri kanannya katakan, aku sudah dibebaskan Tuhan. Haleluya, saya persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang daripada Engkau. Saat ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan daripada Engkau, Tuhan Yesus. Sebab di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kekuatan bagi kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Yang siap menerima anugerah Tuhan di tahun 2024, boleh sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita, katakan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kekuatanku, ku dapatkan kekuatanku. Dalam nama Yesus, ku dapat jawabanku. Puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku.
dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dengan iman katakan, ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita imani pujian ini. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, amin. Yesus katakan dalam nama Yesus. Sekali lagi, lebih lembut lagi, katakan pujian ini dengan iman kita. Ku puji Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada mujizat, pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Oh, Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allah.
Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kami. Tuhan yang berperkara dalam hidup kami. Tuhan yang menjaga. Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kami sepanjang tahun 2024 ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada minggu ini, pada hari ini, sore hari ini, kami boleh datang kembali di pelataran-Mu yang kudus. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk satu hari lagi kesempatan kami boleh hidup. Kami tahu hidup adalah anugerah, hidup adalah kesempatan, hidup bagi kami bekerja dan memberikan buah. Karenanya kalau kami diizinkan hidup, biarlah kami boleh berbenah diri, sehingga satu hari nanti waktu Tuhan panggil kembali, kami boleh finishing well, kami boleh mengakhiri pertandingan dengan baik. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu sore hari ini buat jemaat-Mu di tempat ini. Hamba berdoa biar setiap firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu seperti pedang yang bermata dua, bukan hanya berbicara kepada jemaat-Mu tempat ini, tetapi firman-Mu itu juga berbicara kepada hamba-Mu sendiri Tuhan. Karena ini biarlah Roh Kudus yang kendalikan hidup hamba-Mu, yang berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan. Mari berbicara, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan ke Tuhan, saudara. Silakan duduk, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Senang boleh berada dan melayani kembali di tempat ini. Saudara, saya kalau melayani di sini agak grogi dikit, karena sinarnya terlalu bercahaya, memantul. Jadi saya gak begitu jelas kalau ngelihat ke jemaat ya. Tetapi ya memang ini karena sinar dari video saudara. Nah saudara, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saudara, saya percaya tahun baru juga merupakan harapan baru buat setiap kita. Kita berharap tahun baru lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin saudara. Nah saudara, dalam penanggalan Ibrani, tahun 2024 ini disebut Pedalet. Tahun Ibraninya adalah tahun 5784 saudara. Itu dimulai dari 15 September 2023 sampai dengan 2 Oktober 2024. Nah saudara, penanggalan Ibrani ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Israel. Kenapa? Hal ini merupakan kisah berkelanjutan dari komitmen dan kesetiaan Tuhan yang menuntun bangsa Israel dalam menghadapi berbagai rintangan dari dulu sampai sekarang. Kita sebagai pengikut Kristus, kita adalah orang Kristen, orang Israel secara rohani, yang tentunya saudara, penanggalan tersebut juga memiliki makna tuntunan secara profetik buat kita dalam memasuki tahun demi tahun yang ada di depan kita. Nah, kenapa saudara? Sebab tahun Ibrani ini adalah ditentukan oleh Tuhan sendiri di Gunung Sinai ketika Tuhan memberi Musa tuntunan tanggal dan perayaan 8 hari raya saudara. Hari raya Sabat, hari raya Paskah, roti tidak beragi, buah pertama, Pentakosta, hari raya trompet, hari raya pendamaian, juga pondok Daud. Semuanya diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan juga bangsa Israel itu mengenal ada 4 tahun baru, saudara. Tahun baru Nisan, Elul, kemudian Tisri, dan Syebat. Nah, saudara, apa maksudnya? Kenapa saya bicara tentang begini, saudara? Ini ada hubungannya dengan kita, dengan tuntunan Tuhan. Ya. P, ya, tahun ini adalah tahun Pedalet. P, angka 80 dalam Pedalet artinya itu mulut Tuhan.
Kita diminta untuk memiliki telinga yang tajam dan peka untuk mendengar Tuhan yang mengucapkan melalui mulutnya. Mulut itu juga berbicara tentang mulut kita yang harus memperkatakan kebenaran, hal yang sesuai dengan firman, apa yang kita dengar dari Tuhan. Mulai deklarasikan iman kita bahwa tahun ini adalah tahun terobosan dalam hidup kita. Jangan mengeluh, jangan gosip, jangan ngomongin orang, tetapi mulai perkatakan yang positif. Karena ini tuntunan Tuhan. P ini bicara tentang mulut, saudara. Ulangan 30 ayat 11 dan ayat 14 mengatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kemudian ayat 14, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi setiap perkataan saudara itu adalah perkataan yang penuh kuasa. Tahukah saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Dan setiap kita diberikan kuasa yang sama dengan Tuhan untuk kita mengucapkan kata-kata. Saya yakin dan percaya waktu saudara memperkatakan sesuatu dengan iman, jadilah, maka akan jadi. Karena itu hati-hatilah dengan perkataan kita. Di tahun ini kita harus berhati-hati. Kalau engkau mengatakan anakmu sering mengutuki anakmu, maka jadilah anakmu seperti yang kau kutuki. Mulai berkata-kata baik tentang anakmu. Mulai berkata-kata yang baik, maka secara alam akan mengarahkan ke satu hal yang baik, saudara. Ternyata di sini dikatakan, firman itu sangat dekat di dalam mulutmu. Tahukah saudara, satu hari nanti kita akan diadili. Yang pertama, dengan perkataan kita, dengan mulut kita, kita akan menghadap Tuhan. Akan diadili setiap perkataan yang sia-sia. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu daripada kita memperkatakan hal yang sia-sia, lebih baik perkatakan hal yang positif. Menciptakan yang tidak ada menjadi nyata. Saudara, saya seringkali memperkatakan hal-hal yang positif, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya belajar dari bapak-bapak iman, tokoh-tokoh gereja yang memberikan kesaksian bagaimana dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara, pelayanan saya selain di gereja, saya juga pelayanan di daerah-daerah dengan membangun sekolah-sekolah. Saya selalu memperkatakan hal-hal yang positif, bahkan termasuk bangunan fisik. Dari tanah yang saya beli, dari masih kosong, saya mulai perkatakan di tempat ini akan dibangun sekolah. Akan ada sekolah berdiri, sekolah yang megah di tempat ini, di desa ini. Apa yang saya perkatakan satu persatu digenapi. Dan sekarang sudah ada sekolah-sekolah di pedalaman. Dan tahun ini saudara, saya juga mulai memperkatakan lagi. Ya, kami punya tanah sebesar 2 hektar. Ya, tadinya mau buat sekolah dari SD sampai SMA. Tetapi Tuhan berbicara, buat kebun, budidaya. Saya mulai perkatakan lagi. Ya, tahun ini kami baru mulai. Saya yakin dan percaya saudara, sebentar lagi apa yang diperkatakan, apa yang didoakan akan terwujud. Karena itu saudara belajar memperkatakan dengan iman. Percaya. Saudara, sudah waktunya kita tidak lagi minta didoakan. Tapi kita mulai praktek. Kita mulai memperkatakan. Mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kita. Saudara praktekkan, nanti saudara lihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Nah, Mazmur 34 ayat 12 sampai 14 dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat,
dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jaga ucapan kita. Saudara, dengan menjaga lidah kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu, maka kita akan menyukai hidup dan memiliki umur yang panjang. Amin, saudara. Lalu dalet atau angka 4 digambarkan sebagai suatu pintu terbuka. P ini bicara tentang mulut dan dalet ini bicara tentang pintu terbuka. Yang digambarkan dengan seorang posisi yang membungkuk, menunduk dan melambangkan kerendahan hati. Jadi selain pintu terbuka juga kerendahan hati. Saudara, kita semua pasti punya kerinduan untuk memasuki pintu yang dibuka Tuhan. Amin, saudara. Entah itu pintu kesembuhan bagi yang sakit, pintu pekerjaan yang baru, pintu berkat secara keuangan, pintu pemulihan keluarga, pintu terobosan mujizat dalam pelayanan, pintu keselamatan atau penginjilan, dan pintu penuaian jiwa dan lain-lain. Kita semua merindukan itu. Saudara, memasuki tahun ini, kita memasuki pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Saudara, karena itu setiap tema dalam setiap gereja itu memiliki arti penting dalam hidup kita. Saudara, Tuhan memberikan visi tema kepada gembala bukan sekedar tema-temaan, bukan sekedar visi begitu saja. Tapi Tuhan punya rencana buat setiap kita. Tuhan punya rencana buat jemaatnya. Makanya setiap gereja punya tema yang berbeda-beda. Karena Tuhan tahu kebutuhan dari jemaat di gereja tersebut. Dan Tuhan sampaikan kebutuhan tersebut melalui gembala sidang. Tema apa yang akan disampaikan untuk kita di setiap bulan. Karenanya saudara, waktu kita berjalan dengan tema, kita berjalan dengan visi, maka jalan kita akan terarah. Kalau tidak ada visi, maka kita akan kehilangan arah. Kita akan tersesat. Jika tidak ada visi, maka liarlah rakyat. Demikian firman Tuhan katakan. Makanya perlu tuntunan. Nah, tuntunan Tuhan tahun ini, bulan ini, melalui gembala sidang kita adalah kekuatan baru untuk bangkit menjadi kuat. Amin, saudara. Ini bukan sekedar tuntunan. Ini bukan sekedar tema yang numpang lewat, nanti bulan depan tema apa lagi. Tangkap setiap tema-tema yang diberikan sehingga kita menangkap rema ini dan jadi dalam hidup kita. Sebab Tuhan berbicara kepada gembala kita untuk terjadi dalam hidup kita. Karenanya kita mulai mengalir, kita mulai berjalan sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita. Kalau dikatakan kekuatan baru untuk menjadi bangkit, menjadi pemenang, maka saya percaya saudara, tahun ini saudara akan mendapat kekuatan baru. Tahun ini saudara akan bangkit dan menjadi pemenang. Nah, tadi pagi di Cita Rasa saya berbicara tentang apa saja yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan kekuatan baru agar bangkit menjadi kuat. Tapi saya hanya mengulang saja sebab hari ini saya ada poin yang lain yang ingin saya sampaikan. Tadi pagi saya berbicara apa yang harus kita kerjakan untuk mendapat kekuatan baru. Saudara, kekuatan baru ini bagaimana supaya kita bisa mendapatkan? Tadi pagi saya berbicara yang pertama, lupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Ya, jangan ingat-ingat lagi yang dahulu. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari pada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Yang pertama, untuk memperoleh kekuatan baru, lupakan masa lalu. Saudara, masa lalu itu apa saja, saudara? Jangan fokus pada kegagalan masa lalu. Kalau saudara terus berfokus pada kegagalan masa lalu, saudara akan gagal. Saudara akan jatuh pada lubang yang sama, saudara. Karena itu jangan fokus pada masa lalu kegagalan, kebangkrutan, pengangguran, kemiskinan, sakit penyakit, ketidakharmonisan rumah tangga, perselisihan dalam keluarga, kegagalan dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Membuat kita tidak bisa move on. Kalau kita berfokus sama kegagalan dan kegagalan terus, maka tahun ini saudara juga tetap punya nasib yang sama seperti tahun-tahun yang lalu. Karena itu lupakan yang di belakang. Saudara, selain kegagalan yang perlu kita lupakan adalah kemenangan, keberhasilan di masa lalu. Jangan terlena dengan keberhasilan masa lalu. Sebab kalau engkau terlena, engkau berada pada zona nyaman. Dan kalau engkau pada zona nyaman, engkau akan lengah. Dan disitulah letak kejatuhanmu. Engkau akan menjadi sombong. Engkau akan menjadi lupa diri. Biasanya orang yang sudah berhasil mulai malas. Tidak lagi saat teduh, bolong-bolong. Jam doanya juga mulai bolong-bolong, saudara. Karena sudah berada dalam zona nyaman. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Termasuk juga kelelahan rohani. Terlalu sibuk pelayanan sehingga jam doa kita juga kurang. Terlalu sibuk banyak acara-acara kegiatan gereja sehingga waktu doa kita pun tergerus. Kita sibuk seharian. Bikin ini, panitia ini, lakukan ini. Begitu sampai rumah, kecapean, ketiduran. Kita gak sempat doa. Tuhan Yesus lagi tungguin penyembahan dari kita. Ternyata kita kecapean, saudara. Saudara, itu yang pernah dialami oleh Elia. Setelah membunuh nabi-nabi Baal. Tapi dia kelelahan rohani. Begitu diancam sama Ratu Isabel. Sebel sekali, saudara. Dan dia akhirnya pengen mati, bunuh diri. Hati-hati dengan kelelahan rohani. Hal apa saja selain masa lalu, selain keberhasilan dan kegagalan. Juga kenikmatan dosa di masa lalu. Kita harus tanggalkan. Jangan ingin kembali lagi kepada hal-hal yang lalu. Zaman-zaman yang dulu, ingat dulu waktu kita masih hidup dalam keduniawian. Wah, rasanya membayangkan dulu enak ya. Kok ikut Tuhan masuk padang gurun? Ikut Tuhan pikul salib. Dulu waktu hidup dalam kedagingan. Wah, enak sekali. Hati-hati, saudara. Disitulah letak kejatuhan kita. Disitu yang membuat kita lemah. Dan disitu juga kita tidak akan mendapatkan kekuatan yang baru. Karena itu yang harus kita lakukan. Lalu yang kedua. Kita harus mendeteksi. Mengevaluasi apa yang jadi titik lemah kekurangan kita selama ini. Ya. Untuk mendapatkan kekuatan baru selain melupakan masa-masa yang lalu, saudara. Yang kedua, kita harus mendeteksi, mengevaluasi. Apa sih kelemahan kita? Jangan kita jatuh pada lubang yang sama. Dulu kita punya kesalahan ini, sekarang lakukan. Besok tahun depan lakukan. Gak akan pernah saudara mendapatkan kekuatan baru kalau saudara tidak mendeteksi. Saudara tidak mengevaluasi apa yang menjadi titik lemah kita. Karena itu kita harus lihat apa yang menjadi titik lemah kita. Lalu ketiga, saudara, mulai buat rencana. Langkah untuk bangkit dari kelemahan, kekurangan kita. Apa nih titik lemah kita? Kita mulai berubah, saudara. Jangan lakukan hal yang sama. Contoh yang saja yang paling gampang, saudara. Waduh. Dulu aku mulai banyak penyakit mulai timbul, mulai muncul. Aku mau bertobat, aku mau hati-hati jaga kesehatan. Tapi cuma sadar, tahu kelemahan kita mungkin rakus, kita pengen makan, saudara. Ini itu semua kita makan, sadar itu membahayakan kesehatan kita. Tapi kita lakukan itu terus menerus. Yang membuat akhirnya kita lakukan dan kita tidak lagi ada perubahan. Dan akhirnya bukan kekuatan yang baru,
sakit penyakit yang kita dapat. Karena itu kita harus melangkah buat rencana. Buat rencana bagaimana supaya kita bangkit. Saudara, tahun lalu badan saya masih mekar. Masih gemoy, saudara. Tetapi saya menyadari ya, karena penyakit sudah mulai mengintai saya. Ada beberapa penyakit yang mulai kelihatan. Dan saya takut ini bisa terjadi. Dan saya seringkali begini. Kalau makan enak, aduh, tunda dulu, hari ini makan, besok bertobat. Besok disodori makanan enak lagi. Aduh, santap dulu sekarang, besok bertobat. Gak pernah bertobat, saudara. Tapi sadar, itu gak benar, itu salah. Tapi itu kita lakukan. Saudara, untuk kita mendapat kekuatan baru, bukan kita harus buat rencana, bangkit dari kelemahan, kekurangan selama ini, dan mulai melawan arus. Jangan keluar dari zona nyaman. Mulai keluar dari zona nyaman, saudara. Saya harus mungkin sepertinya memacu diri. Yang tadinya bangun tidur malas, saya harus bangun pagi, saya harus lari. Sekarang setiap pagi, ya kecuali kalau keluar kota, saudara, setiap pagi saya lari pagi selama 1 jam. Sekitar 5-6 kilo. Saya lari santai. Badan berkeringat. Apa enak lari, saudara? Gak enak sebenarnya. Capek. Ngos-ngosan. Badan tulang sakit. Tapi saya harus paksakan. Demi apa? Kesehatan. Keluar dari zona nyaman. Kalau mau enak sih tidur saja, saudara. Ya, tidur pagi-pagi. Melawan ngantuk, saya harus bangun dan sepertinya menyiksa diri, tapi itu baik buat kita. Makanya kita harus melawan arus. Ya saudara, kita harus buat rencana bangkit dari kelemahan kita. Jangan terlena dengan kedagingan kita. Yang keempat, berdoa. Minta Tuhan memampukan kita melakukan perubahan radikal tersebut. Saudara punya titik lemah apa? Saudara harus berubah. Mulai lakukan perubahan dan minta Tuhan untuk memeteraikan supaya saya berubah. Lalu yang kelima, saudara, berkomitmen untuk menjalankan perubahan tersebut. Kalau dulu saudara bolong-bolong, gak pernah baca Alkitab atau baca Alkitab janji, Tuhan saya mau baca Alkitab setiap malam. Baru 1 hari, 2 hari, hari ketiga bolong, hari keempat bolong, malas, ya. Saudara, berkomitmen apa? Selama ini saudara gagal dan gagal. Saudara, membangun kebiasaan baik itu gak gampang. Perlu kedisiplinan, ya. Perlu ketekunan. Perlu waktu yang diulang-ulang. Sebab satu perubahan itu akan mulai kelihatan hasilnya. Yang pertama, setelah 40 hari, saudara. Makanya dulu ada buku yang namanya Purpose Driven Life. Yang dibuat oleh Rick Warren. Untuk kita merenungkan selama 40 hari. Saudara rutin tiap hari saudara baca renungan. Sehari, 2 hari. Saudara lakukan rutin selama 40 hari. Itu nanti akan jadi kebiasaan. Kemudian titik yang kedua, 3 bulan. Saudara bisa lewati 3 bulan. Itu akan jadi gaya hidup. Dan begitu saudara lakukan setahun. Saudara lakukan terus, itu akan jadi kebiasaan hidup. Gak gampang, saudara. Merubah perubahan radikal itu gak gampang. Perlu ketekunan, ya. Perlu waktu. Saudara harus kerjakan itu. Apa titik lemah saudara? Saudara, saya yakin saudara sedang berpikir saat ini, aku punya titik lemah ini. Mulai berkomitmen, ya. Mulai ambil langkah. Minta Tuhan mampukan. Dan mulai melakukan, saudara. Itu tadi pagi yang saya sampaikan. Hari ini bicara tentang 6 prioritas utama untuk mendapatkan kekuatan baru untuk kita bangkit dan menjadi kuat. Apa yang menjadi prioritas utama di tahun ini, saudara? Saudara, Tuhan sudah kasih kuncinya. Tuhan sudah kasih terobosannya. Tuhan sudah kasih bonusnya, promosinya, yaitu apa? Mulut kita dan pintu-pintu sudah dibukakan oleh Tuhan. Saudara, kalau dalam dunia bisnis,
Ada orang berusaha sudah berhasil, tapi kadangkala pimpinan perusahaan suka ada bonus. Bulan ini ada bonus penjualan, pembelian sekian, dapat bonus ini, dapat bonus ini. Saudara, orang itu larinya makin kenceng, saudara. Penjualannya makin hebat, posisinya makin meningkat. Kenapa? Ditopang oleh pimpinannya. Sekarang Tuhan sudah lagi memberikan keleluasaan buat kita. Ini tahun terobosan, pintu-pintu sedang dibukakan buat setiap kita. Tuhan juga perlengkapi dengan mulut kita, perkatakan yang baik maka akan jadi dalam hidup saudara. Saudara praktekkan ini dan saudara akan lihat. Hitung berkatmu satu-satu. Engkau akan lihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupmu pada tahun ini juga. Apa yang menjadi penghalang saudara? Mulai kerjakan, mulai lakukan saudara. 6 prioritas untuk mendapatkan kekuatan baru. Saudara, melalui gembala kita bicara tentang kekuatan baru. Saudara, gak mungkin kita cuma doa simsalabim, Tuhan ubahkan aku untuk aku mendapat kekuatan baru. Harus dengan usaha kita juga. Ada yang menjadi bagian Tuhan, tapi ada juga yang menjadi bagian kita. Jadi kita tidak bisa minta Tuhan rubah begitu saja, langsung kita mendapatkan kekuatan baru. Tapi ada yang menjadi bagian kita. Ya. Do your best and let God do the rest, saudara. Nah, saudara, kekuatan baru. Pesawat kalau mau terbang, maka perlu mengumpulkan kekuatan penuh. Full power, saudara pernah naik pesawat kan? Kalau naik itu biasanya sebelum terbang, mesinnya tuh kenceng sekali, baling-balingnya muter cepat sekali, saudara. Dia full power untuk apa? Untuk bisa terangkat dan terbang. Maka dia mengeluarkan semua kekuatannya untuk dia bisa terbang. Saudara, orang percaya untuk bisa mendapatkan kekuatan penuh pada tahun ini, maka ia harus meningkatkan keintiman dengan Tuhan. Saudara, kalau mau mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, tidak ada jalan lain. Tingkatkan keintiman saudara kepada Tuhan hari-hari ini. Saat teduh, mulai tingkatkan. Mulai latihan yang tadinya bolong-bolong. Saudara mulai komitmen. Tuhan, aku mau saat teduh. Saudara tentukan saat yang paling teduh dalam waktu saudara itu kapan. Mungkin pagi hari, waktu saudara pagi hari jam 5 itu masa yang tenang. Anak-anak belum sekolah, belum beres-beres. Ya waktu bangun pagi gak ada yang mengganggu. Belum ada telepon. Kalau saudara saat teduh di siang hari repot saudara. Baru baca Alkitab telepon. Ada order, ada DO, ya, ada pekerjaan. Ada teman telepon. Kalau saat teduh sore hari, mungkin mana yang paling nyaman? Atau saat teduh malam hari? Tapi hati-hati kalau malam hari banyak capeknya. Saat teduh yang paling indah adalah di pagi hari. Di pagi hari, ya saudara, cari waktu untuk bersaat teduh. Mana yang kira-kira nyaman buat hidup saudara? Baca firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Waktu saudara membaca firman, saudara sedang berhadapan dengan pribadi Tuhan. Saudara sedang mendengar isi hatinya Tuhan. Waktu saudara membaca firman, saudara sedang mengetahui rencana Tuhan dalam hidup saudara. Baca firman-firman itu jadi rema. Mulai naikkan doa, pujian, penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Ini mulai lakukan, saudara. Mulai tingkatkan. Lagu-lagu yang menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu
rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara, waktu menyembah Tuhan, fokuskan apa yang kita katakan dengan pikiran kita selaras. Jangan hatinya percaya, pikirannya bimbang, saudara. Sementara kita nyanyi, hatiku percaya, tapi pikiran mana mungkin, maka tidak akan terjadi. Saudara harus fokuskan hati dan pikiran kita selaras. Dan sementara saudara memuji dan menyembah Tuhan, pikiran saudara jangan kemana-mana. Saudara nanti bedakan. Misalnya lagu, saat ku tak melihat jalanmu. Sementara nyanyi ini, saudara mungkin sedang ada masalah. Saudara berharap penuh sama Tuhan, saudara nyanyi. Tapi sementara saudara nyanyi, pikiran jangan, gak mungkin. Mau pinjam ke siapa ya? Mau cari pertolongan siapa? Saudara gak akan terjadi. Tapi saudara harus penuh apa yang saudara katakan itu. Saudara imani. Ini tahun perkataan saudara. Saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nanti beda. Kalau saudara nyanyi, sekedar nyanyi, tapi pikiran kemana-mana, tidak powerful. Tapi waktu saudara katakan dan imani, powerful. Saudara bisa nangis. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan waktu saudara menyanyi lalu saudara menangis, itu artinya Tuhan mendengar saudara. Tuhan mendengar doa saudara dan Tuhan hadir bersama dengan saudara. Itu sebabnya saudara menangis karena saudara merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau saudara nyanyikan dengan tidak sungguh-sungguh, kita tidak bisa menangis. Kenapa? Tuhan pun juga lihat gak sungguh-sungguh, Dia tidak akan datang. Tapi waktu saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh, Dia hadir dan saudara rasakan hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara
saudara pernah enggak dalam satu kesempatan saudara menyanyikan sebuah lagu, saudara bisa nangis. Tapi pada kesempatan lain, aduh ini lagu enak ya, lagu ini bikin saya nangis. Tapi satu hari saudara mengulang lagu itu, ternyata saudara tidak nangis. Kenapa saudara? Sebab pada waktu saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan nyata. Saudara, lagu yang sama dinyanyikan oleh orang yang berbeda, belum tentu hasilnya sama. Saya suka lihat di gereja, ada sementara orang ketawa-ketawa, ada sementara orang cuek, tapi ada sementara orang bisa menangis, bisa merasakan kasih Tuhan, jamahan Tuhan, padahal lagunya sama. Bukan masalahnya lagunya enak atau tidak enak, saudara. Masalahnya di hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak? Waktu saudara menyanyikan sebuah lagu, saudara sedang memperkatakan iman. Amin, saudara. Karena itu, hari-hari ini, lebih lagi full power, bangun keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, jangan lakukan hal-hal yang membuang-buang waktu saudara. Waktu hidup kita terlalu singkat. Waktu hidup kita terlalu sementara. Tahun lalu saya banyak kehilangan teman-teman. Ada yang meninggal mendadak, ada yang sakit, yang usianya lebih muda dari saya. Kalau saya menyadari usia saya ini sudah rentan terhadap kematian, penyakit mulai berdatangan, dan setiap saat kita diancam oleh kematian. Saudara, apakah kita sudah siap menghadapi hari itu? Ada banyak orang mempersiapkan diri sekarang. Siapkan warisan, ya. Siapkan hidup yang benar. Oh, saudara kalau pikir-pikir, kira-kira kalau seminggu lagi Tuhan kasih saudara waktu untuk hidup, seminggu lagi, apa yang harus saudara lakukan? Saudara pasti lakukan hal yang prioritas. Saudara bereskan. Karena tinggal seminggu waktu saudara di dunia. Waktunya terlalu singkat. Saudara harus beres-beres bebenah. Yang gak penting saudara gak lakukan. Kenapa? Waktu itu tidak bisa diulang. Waktu terus berjalan. Sementara kita lewati begini, menit demi menit, jam demi jam, terus berputar, terus berjalan. Tanpa disadari waktu kita terus, dan kita makin lama tubuh kita semakin lemah. Karena itu saudara, jangan lakukan hal yang membuang waktu-waktu saudara. Waktu-waktu santai, ada kalanya memang kita perlu beristirahat. Ada kalanya waktu santai. Tapi inilah waktu untuk kita bekerja. Dunia ini bukan tempat kita beristirahat. Dunia ini tempat bekerja. Nanti kita boleh berhenti dari jerih lelah kita waktu kita dipanggil pulang. Makanya Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Sekarang ini waktunya kita berjerih lelah. Gunakan waktumu, detik-detik dalam hidupmu. Sudah ada pujian, semoga Kevin bisa ngikut. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, karena waktu ini waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hatimu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berfaedah, yang membuang-buang waktu, yang tidak berfaedah. Saudara, kadangkala saudara hitung jam baca Alkitab saudara dibanding jam saudara bermedsos berapa lama sehari. Tanpa kita sadari waktu kita habis dengan melihat gadget.
Saya pun juga begitu, saya ngomong begitu, saya menyadari, aduh hari ini kok aku terlalu banyak ya. Waktunya habis di sini, kadang-kadang capek, kadang-kadang mata capek. Tapi tanpa disadari, itu juga membawa kita, kita terbawa arus. Aduh, hari ini kok aku baca Alkitabnya sedikit. Kenapa aku banyak baca hal-hal yang sia-sia? Lihat, bentar buka Facebook, sebentar buka ini, buka itu. Saudara begitu juga kan? Kadang-kadang iseng. Di gereja ada orang buka-buka handphone. Sepertinya penting, padahal cuma buka-buka. Ntar lihat ini, ntar lihat. Aduh, pendeta di depan ngomongnya lama banget nih. Sambil lihat-lihat, mengisi waktu, membuang waktu, saudara. Buka. Yang dibuka, mending hal penting. Mungkin ada hal pesan penting, WA. Enggak, cuma buka Facebook, nanti buka itu. Saya suka liatin jemaat di gereja begitu. Sementara pujian penyembahan ada yang buka-buka seperti saudara jangan yang senyum-senyum mungkin pernah melakukan seperti itu saudara. Saya pun juga begitu saudara. Saya ngomong begini seperti pedang bermata dua. Makanya kita bertobat hari-hari ini. Jangan menyia-nyiakan waktu kita. Jangan membuang-buang waktu kita. Jangan melakukan hal yang melemahkan kita. Saudara di medsos itu hari-hari ini saudara buka YouTube. Ada banyak pengajaran. Tetapi hati-hati. Hari ini banyak penyesat-penyesat. Hari ini banyak nabi-nabi palsu. Saudara akan pusing dan keblinger sendiri waktu saudara mendengar pengajaran-pengajaran yang aneh. Makanya fokus saudara. Kalau saudara bergereja di tempat ini, fokus dengan pengajaran yang ada di tempat ini. Supaya enggak bingung. Nanti saudara lihat ini. Saudara sesama pendeta saja saling menjatuhkan. Sesama pendeta saling menjelek-jelekan. Bisa juga beda doktrin saudara. Nah kalau saudara gak kuat-kuat, iman saudara akan lemah. Saudara tanpa disadari itu yang membuat kekuatan kita jadi lemah. Bukan dengar firman, dengar banyak pesan-pesan di YouTube itu. Ternyata gak membuat kita kuat loh. Bisa membuat lemah. Kelihatannya benar. Saudara saya ngomong gini karena saya alami saudara. Ada pengajaran-pengajaran yang oh iya benar ya. Yang bertentangan dengan yang saya yakini. Akhirnya saya menjadi lemah. Akhirnya saya menjadi oh iya benar juga ya. Saudara hati-hati. Hari-hari ini banyak hal carilah yang bisa membangkitkan. Termasuk juga dengan komunitas. Kita punya teman. Ada teman yang energy giver. Memberikan energi. Membuat kita semakin bersemangat. Ada yang blood sucker saudara. Ada yang penghisap darah. Ya kalau ngomong sama orang ini bikin capek. Capek hati, bikin kesel. Ya, carilah teman-teman yang membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, Ulangan 30 ayat 8-10. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan. Dan engkau melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Engkau akan mendengar kembali suara Tuhan. Ini bicara apa? Selama ini mungkin engkau lemah. Untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Untuk mendapatkan engkau kembali mendengar suara Tuhan. Dan melakukan segala perintah yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu. Ayat 10 saudara. Apabila engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Mungkin engkau selama ini lemah. Engkau selama ini sedang down. Mulai renungkan firman Tuhan. Dengarkan suara Tuhan setiap hari. Saudara, banyak orang cuma ingin mau tahu pesan Tuhan dalam hidup kita lewat hamba Tuhan. Tidak salah. Lewat Nabi Tuhan. Ada banyak orang ingin didoakan,
ingin dinubuatkan, tanya sama hamba Tuhan. Tolong doakan, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya? Kita seringkali begitu. Tapi kenapa kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Sebab waktu Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada saudara. Contohnya begini, saudara, Tuhan, apa rencanamu buat aku di tahun ini? Tuhan bilang, okay, aku mau sampaikan. Kita doa nih, tapi kita gak baca Alkitab. Dari mana Tuhan ngomong? Saudara berdoa, Tuhan tuntun, aku punya masalah ini, Tuhan berikan jalan keluar. Tapi cuma doa. Apakah saudara mengharapkan audible dengar suara Tuhan? Kebanyakan saudara cuma mencari jawaban di hamba Tuhan. Padahal Tuhan bilang, baca Alkitab. Waktu engkau membaca Alkitab, apa yang kau baca akan jadi rema. Di situ Roh Kudus akan berbicara. Saudara, Alkitab itu waktu saudara baca mungkin logos. Tapi waktu saudara baca dengan sungguh-sungguh akan jadi rema. Saudara sedang, Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Kita seringkali minta jawaban dari Tuhan, tapi kita gak pernah membaca firman Tuhan. Kita seringkali minta tuntunan dari Tuhan, tapi kita gak pernah baca firman Tuhan. Bagaimana mungkin saudara kita dituntun oleh Tuhan? Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Ulangan 28 ayat 1-2. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-mu. Hari-hari ini seperti anak sekolah minggu, katakan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kerohanian saudara mau bertumbuh, dengarkan lagu anak-anak sekolah minggu, maka saudara akan bertumbuh. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Waktu sudah banyak merenungkan firman, sudah tidak terombang-ambing oleh ajaran dunia. Saudara yakin, iman saudara semakin yakin 100%. Saudara, waktu saudara baca Alkitab, itu seperti saudara makan suplemen. Mungkin dalam keadaan sehat saudara makan suplemen, itu tidak berasa buat saudara. Waktu saudara dalam keadaan sehat, misalnya dulu zaman COVID, banyak orang tuh makan vitamin D. Supaya apa? Supaya daya tahan tubuhnya kuat. Supaya kalau kena COVID, dia akan tetap kuat. Konsumsi. Walaupun sehat, dia tetap makan. Supaya menambah imun. Saudara, waktu saudara baca Alkitab, itu akan menambah imun manusia rohani saudara. Waktu saudara menghadapi satu masalah, firman itu yang akan menguatkan saudara. Firman itu yang akan menghibur saudara. Saya pernah saksikan,
Waktu saya kena COVID, saya takut mati. Disitulah firman yang menguatkan saya. Tuhan bicara, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara, saudara baca firman seperti saudara makan suplemen. Satu hari, waktu saudara menghadapi kelemahan, firman itu yang akan menguatkan saudara. Makanya baca. Mungkin ngerti, gak ngerti. Di perjanjian lama banyak isinya perang. Saudara baca saja. Nanti akan terus Roh Kudus akan mengajar saudara. Mazmur 128 ayat 1-4. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, untuk kita mendapatkan kekuatan baru, hari-hari ini banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin saudara. Dari 6 baru 1 yang dibahas. Baik saudara, yang satu lagi ya, gak usah semua saudara. Nanti saudara kecapean mendengar ya. Yang kedua, andalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Untuk mendapat kekuatan baru, saudara jangan berharap pada manusia. Jangan cari pertolongan sama manusia. Jangan lihat orang. Saudara akan kecewa, saudara. Yeremia 17 ayat 5-8 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang andalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Saudara fokus sama Tuhan. Tuhan sudah memperlengkapi saudara dengan perkataan. Tuhan sudah menaruh perkataan di mulut saudara. Perkatakan, tahun ini hidupku diberkati. Tahun ini ada terobosan keuangan dalam hidupku. Tahun ini aku akan hidup berkemenangan. Rumah tanggaku akan dipulihkan. Tahun ini pekerjaanku akan dipulihkan. Saudara perkatakan. Perkatakan terus. Nanti buktikan. Itu akan terjadi dalam hidup saudara. Mulai perkatakan hal-hal yang positif. Nanti akan terjadi perubahan atmosfer dalam kehidupan saudara. Akan terjadi perubahan-perubahan dalam hal-hal yang rohani saudara. Sebab ini tahun pedalet, artinya mulut Tuhan. Tuhan taruh di mulut kita untuk kita perkatakan hal-hal yang positif. Sebab pintu-pintu berkat sedang Tuhan bukakan dalam. Yang terakhir, saya lewat saja saudara. Untuk saudara mendapatkan kekuatan baru, saudara, buang segala hal-hal yang pahit dalam hidup saudara. Buang segala kepahitan. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, yang membuat kita ini gak dapat kekuatan baru, karena kita masih menyimpan sakit hati. Kita masih menyimpan dendam, kebencian sama orang. Itu yang membuat kita tidak mendapatkan kekuatan baru. Yang sebaliknya justru membuat kita semakin lemah. Ada orang kena kanker, itu bukan karena virus. Ada orang kena kanker karena kita menyimpan sakit hati.
Berhati-hatilah saudara. Kadang-kadang penyakit timbul dari karena kita memendam kebencian. Bukan menjadi kuat, nyatanya kita justru semakin lemah. Karena itu buang segala kepahitan. Termasuk kepahitan terhadap teman-teman gereja. Kepahitan terhadap hamba-hamba Tuhan. Kepahitan terhadap orang yang di sekitar kita. Saudara, satu hari, dengan cerita ini saudara. Satu hari, ada seorang datang kepada gembalanya. Lalu dia mengatakan, "Pastor, mulai saat ini saya tidak mau ikut Tuhan lagi. Saya tidak mau ke gereja lagi." Pastor itu kaget. Dia tanya, "Kenapa?" "Saya kalau ke gereja, saya banyak melihat di gereja orang mainan handphone. Di gereja orang gosipin satu dengan yang lain. Saya ke gereja, saya juga melihat hidup orang itu gak benar. Munafik semua." Lalu pastor itu terdiam. "Kamu kecewa?" "Ya, saya kecewa. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan yang terakhir, maukah kamu mengikuti, melakukan permohonanku?" kata pastor itu. "Apa pastor?" "Siap, saya akan lakukan." "Ambillah segelas air." "Ambil gelas lalu isi air penuh. Lalu kamu mulai keliling di ruangan ini 2 kali. Dan jangan biarkan air di dalam gelas itu jatuh." "Oh, itu perkara yang mudah," kata orang tersebut. Lalu diambillah segelas air yang penuh full. Lalu dia berjalan berkeliling, mutar 2 kali dia mutar, lalu sampai. Dia bilang, "Sudah beres, pastor. Tidak ada yang jatuh." Lalu dia tanya, pastor itu tanya, "Ketika engkau berkeliling ruangan ini, adakah engkau melihat orang mainan handphone?" "Tidak, pastor." "Adakah engkau melihat orang gosipin satu dengan yang lain?" "Tidak, pastor." "Adakah engkau melihat orang itu hidupnya gak benar, munafik?" "Tidak, pastor. Karena aku fokus sama air ini, sama gelas ini, agar air ini tidak jatuh." Lalu pastor itu bilang, "Kalau kamu datang ke gereja, waktu hidupmu fokus sama Tuhan, maka engkau tidak akan pernah jatuh." Saudara, hubungan kita dengan Tuhan jangan ditentukan oleh hubungan orang lain dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan ditentukan dengan fokus kita sama Tuhan. Waktu saudara fokus Tuhan, saudara gak akan lihat ada hamba Tuhan ini gak benar, hamba Tuhan ini gak benar, ada teman-teman saudara yang gak benar, ngomongin orang, gosipin, bertengkar, saudara gak fokus. Fokus saya lihat Tuhan. Lihat Tuhan. Saudara, ada seorang, saya pernah mendengar kesaksiannya ketika dibawa ke surga. Ada seorang, dia ketemu beberapa rasul. Lalu orang itu cerita. Di sana yang dapat hadiah upah yang besar, ternyata bukan orang yang pelayanannya luar biasa. Ukurannya bukan itu ternyata. Bukan hebatnya pelayanan kita waktu di bumi. Tapi ukuran upah kita besar, dia bilang apa? Hati kita. Pelayanannya gak besar, pelayanan kecil. Tapi hati kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu upahnya besar. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang Tuhan lihat. Saudara mungkin nyapu, di gereja cuma nyapu, cuma ngepel. Tapi waktu saudara lakukan itu dengan segenap hatimu, itu yang dilihat Tuhan. Saudara mungkin pelayanan saudara luar biasa, dilihat orang hebat. Tapi saudara sombong, saudara sudah mendapat upahnya di bumi ini. Karena itu saudara jangan pernah minder
dalam melayani Tuhan. Kerjakan segala sesuatu sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Lakukan itu dengan setia. Apa saja mungkin saudara tidak bisa khotbah di mimbar. Saudara tidak bisa nyanyi jadi WL. Apa yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan mendapat upah dari sorga. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatiku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah jadi saudara lakukan untuk Tuhan di tahun ini. Perubahan apa dalam hidup saudara yang ingin saudara lakukan di tahun ini? Saudara jadi orang Kristen harus berubah. Jangan kehidupan kita sama dengan 5 tahun yang lalu, sama dengan 10 tahun yang lalu, sama dengan 20 tahun yang lalu. Tapi hidup kita tahun demi tahun harus menunjukkan perubahan. Bahkan hari ke sehari harus berubah. Firman Tuhan katakan, biarlah kerohanian kita semakin diubahkan dari hari sehari. Sekalipun manusia jasmani kita semakin hari semakin lemah, tetapi biarlah manusia batiniah kita makin hari diperbaharui. Karena itu berubah sesuai dengan pembaruan akal budi kita. Ikutilah kehendak Tuhan, berjalan dan rencana Tuhan. Masing-masing kita berdoa, Tuhan, aku berkomitmen, aku mau berubah Tuhan, berubah Tuhan. Buat saudara yang sedang mengalami masalah dan saudara mau berubah, angkat tangan saudara saat ini. Saya mau berdoa.
Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat. Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Hambamu terbatas, hambamu tidak tahu. Tetapi Engkau menelisik hati mereka. Engkau tahu mereka ingin berubah, Tuhan. Mereka ingin berubah. Mampukan mereka, Tuhan. Kalau saat ini mereka berkomitmen kepada Engkau, mereka sedang berdoa, Tuhan, mampukan mereka untuk mereka berubah. Mampukan mereka untuk mengalami terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Berkat-berkat yang selama ini tertahan dibukakan Tuhan tahun ini. Berkat-berkat yang saat ini dibukakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terobosan terjadi. Yang sakit sembuh bulan ini. Yang sakit tahun ini dipulihkan Tuhan. Yang sedang sakit keuangan tahun ini diberkati Tuhan berlimpahan. Engkau akan mengalami masa-masa berkat. Padang gurun akan diubahkan menjadi kebun buah-buahan. Saudara akan diberkati berlimpah-limpah. Imani janji Tuhan, ya dan amin, terjadi dalam hidup saudara saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hambamu sudah menyampaikan pesanmu, dan biarlah rohmu yang bekerja buat setiap kami. Pulang kami berubah dengan komitmen baru memasuki tahun 2024. Kami berubah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, saya persilakan duduk. Mari bersama-sama kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pada malam hari yang indah ini kami boleh diberkati Tuhan Yesus oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan Yesus. Kau pakai terus ya Tuhan hambamu Pastor Joko untuk Tuhan Yesus. Kau pakai pelayanannya Tuhan Yesus. Pakai hambamu ini lebih lagi Tuhan Yesus. Kau perlengkapi dia Tuhan Yesus dengan urapamu dan kuasamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarganya, kesehatannya, usaha dan pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hambamu ini ke dalam tanganmu. Sebentar Tuhan, kami akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tanganmu. Haleluya, yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, untuk kegiatan hari Senin besok ada menara doa di tempat ini jam 7 malam. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita memuji, menyembah Tuhan di tempat ini jam 7 malam ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, untuk selanjutnya, kegiatan komsel kita dilaksanakan di hari Jumat ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita sudah mulai aktif. Untuk wilayah Desa Kapur, bisa menghubungi ketuanya ada Bapak Agus. Wilayah Serdam ada ketuanya Bapak Andi. Dan wilayah Jalan Purnama Bapak Aliang. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara-saudari memilih mau komsel di wilayah mana. Jika bingung pengen menghubungi ketuanya, boleh menghubungi saya juga. Jadi mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam komsel ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami membuka lebar-lebar ya. Karena komsel itu merupakan keluarga kita semua di dalam Tuhan. Amin. Oke, untuk di hari Sabtu ada kegiatan perayaan Natal Youth di tempat ini hari Sabtu ya Bapak Ibu. Jam 4 sore. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak remaja, pemuda yang boleh mengikuti ibadah Natal kaum muda jam 4 di hari Sabtu. Boleh ditampilkan Lukas. Ya, kita akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega ya Bapak Ibu. Sekali lagi, hari Sabtu jam 4 sore di tempat ini akan ada Natal remaja pemuda. Sekali lagi saya mengundang
bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memiliki anak yang usia remaja maupun pemuda, silahkan disuruh datang di tempat ini bersama-sama kita merayakan ibadah Natal. Selanjutnya untuk ibadah Minggu, kita minggu depan 14 Januari 2024 akan dilayani oleh hambanya Pastor Dedi Zegadu juga ya Bapak Ibu. Jadi ibadah pertama akan dilaksanakan di Restoran Cita Rasa 2. Ibadah pertama itu dilaksanakan jam 9 pagi. Ibadah keduanya jam 5 sore di Jalan Adi Sucipto atau di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, sekian pengumumannya. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari sekali lagi kita mengimani pujian ini. Oh, oh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Oh, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita buka hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.